Channel. Wih, luar biasa banget ya. Aang, malam selamat hari. Malam aku, assalamualaikum. Oh, ya. Assalamualaikum. Mau diulangi lagi? Hmm? Gak usah ya. Oke, pemirsa Balakutak kembali lagi bareng sama Aang Arman dan Bebebeta. Di Balakutak serunya tuh di sini. Kita sekarang episode terbaru. Betul, episode terbaru setelah lebaran setelah ya. Setelah lebaran, betul. Tapi sebelumnya kita pengen minta izin dulu nih sama pengelola atau mungkin sang manajer. Manajer. Manager. Iya betul. Manager. Dia manager adalah namanya Bapak... Bapak Rohman. Bapak Rohman. Boleh mana Bapak Rohman, yang mana Pak? Pak Rohman. Pak Rohman boleh kenalin nama kita dong. Pak Rohman ini di Richfield Camp itu adalah sebagai apa dan boleh bercerita tentang Richfield Camp-nya langsung. Itulah. Saya sendiri sebagai operational manager di sini. Oh oke. Okay. Yeah. Di Richfield Camp ini. Oke. Okay. Nah Richfield Camp sendiri itu... konsep dari tepatnya seperti apa dan apa itu Richfield Camp? Nah itu pertanyaan gedenya. Yeah. Richfield Camp sendiri itu kita konsepnya Army. Army, yeah. Oh patusan ini sir loreng-loreng. Betul. Yeah. Terus? Jadi Richfield ini artinya kaya akan alam. Yeah. Kaya akan alam. Gitu. Oke, jadi di lingkungku alam gitu ya. Alam. Oke. Terus apalagi nih? Ini emang konsepnya memang nuansa tempat makan gitu ya. Betul. Mm-mm. Ini kita resto, ada kopinya. Kemudian makan ciri khas kita itu nasi liwet kastrol. Oh, nasi liwet kastrol. Betul. Kastrolnya itu emang dibawa gitu ya. Betul. Disajikan ya, orang camping. Ya. Oh, iya benar-benar. Oke, Pak Rohman, sebelum kita panjang lebar ngomong minta izin dan lain sebagainya, kira-kira ini ada media sosial nggak yang bisa di-share sama pemirsa Balakutak biar bisa ngeliat foto-foto? Karena mungkin kalau misalkan nanti kita liatin yang lagi nyanyi, ini hanya satu spot doang gitu ya yang terlihat. Tapi kalau misalkan di Instagram kan mungkin bisa lebih detail lagi. Iya, kita bisa lihat di Richfield Camp 2018. Itu ejaannya R-I-C-H. F-I-E-L-D, C-A-M-P, itu semuanya digabung ya. Oke, 2018, 2018 ya. Richfield Camp 2018. Gitu Pak. Ya. Pak Rohman hatur nuhun pisan ya Pak Rohman. Pak Rohman hatur nuhun. Bapak hatur nuhun, aduh ya Allah. Punten pemibari bin ya Pak Nya. Saya jenengan Kang? Ian. Ian, oke. Okay. Kang Ian. Itu TM, TM-TM atau naon ya? MTM. Itu MTM, Beb. Berarti benar orang tadi. Lain TMT. Orang tadi ngomong apa? Teuing poho deui. Oke, MTM. Ada MTM teh singkatan dari apa? MTM itu kepanjangan dari More Than Music. More Than Music. Oh, More Than Music. Oh, lebih dari music, gak cuma hanya itu aja begitu ya musiknya ya. Oke. Okay. Okay, jadi si MTM ini teh sudah berdiri sejak lama. Berapa lama udah gitu di dalamnya ada musik apa aja kalau More Than Music? Kalau untuk MTM... kalau untuk MTM sendiri itu tahun 2013 mulainya. Kalau untuk MTM Bandung sendiri yang saya kelola itu sebentar lagi 1 tahun, tanggal 21 sekarang. Oh, tanggal jadi 21 ada dua, Ang. Jadi ada dua. Satu? Satu yang tadi dari 2013, satu lagi yang dari 2017. Oh, itu yang Bandungnya yang baru ini. Berarti speknya nggak cuma di Bandung doang dong? Kebetulan MTM itu ada di beberapa kota, Purwakarta, Bekasi, Karawang, Boga Cabang, Subang, resep Cimahi ya? Gitu, seperti itu. Sepertinya area cabang. Oke, okay. Terus di dalamnya itu nanti mereka kegiatannya ngapain aja? Apa aja itu mereka? Kegiatannya kita kan misi-misi kita ngumpulin talent, support talent sama mutual talent. Itu di MTM Bandung sendiri. Kalau yang lain kan band semua, musik semua. Kalau di MTM Bandung sendiri ada dangdut, model, dancer, pencipta lagu, MC, jadi okay. Komunikasinya semua dikumpulkan di situ sama soloist juga. Oh, Araya S. Okay. Akang ngatur nuhun Akang. Terima kasih banyak ya MTM More Than Music. Ya kan, mudah-mudahan teman-teman dari MTM ini benar-benar bisa menghidupkan suasana Balakutak dengan episode yang baru ini. Betul ya. Betul sekali. Sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Jujurnya diriku ini terlalu.
bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Geser-geser kenapa? Kenapa Vidya? Emang kenapa gitu? Enggak, dari tadi diperhatiin ini kan yang dancernya gitu ya, di belakangnya agak bergoyang tapi dia gini aja. Kenapa? Meskipun, lagi konsen mungkin sama musiknya. Enggak, meskipun musiknya sedih gitu kan, ini liriknya juga emang sedih banget tapi kan adalah sedikit ekspresinya yang gimana gitu ya. Jadi jangan standby terus di sini. Kunaon gitu. Next dari pikirin? Kenapa? Pak Kujut gitu sama bajunya apa gimana? Enggak, cuman gemper menghayati gitu. Aja oh, gitu kan lagunya sedih. Oh, menghayati wanita sedih. Shanti. Gak apa-apa lah ya. Yang penting sedih. Udah tampil pertama udah uyuhan ya. Alhamdulillah ya, segini alhamdulillah. Juga uyuhannya. Tepuk tangan dulu dong. Vidya boleh mau kirim-kirim salam dulu buat siapa Vidya? Yang pertama buat keluarga di Bandung. Buat sekolah juga,
Sekolahnya di mana, Neng? Di SMK Pasundan 1 Bandung. Tak itu pengisi-isi atau ngerasa dulu nontonnya. Sama komunitas dangdut saya juga yang di Jelekong. Nama namina eta teh? Namanya Cesta Entertainment. Tah eta atuh pengisi-isi. Dan komunitas MTM juga, MTM Model sama MTM Bandung. Udah segitu itu aja. Oke, Vidya hatur nuhun. Terima kasih banyak Vidya, silakan bisa kembali ke tempatnya. Oh, salaman. Yang salaman heula das. Abong budak ah. Ya baik tenan naon. Dak sekolah kene. Tiis ya dengan teh. Oke, masih ada 4 penyanyi lagi yang akan menghibur kita di malam hari ini. Yep. Tapi jangan kemana-mana dulu. Terus tonton Balakutak serunya tuh di sini. Balakutak masih bareng Arman Oge, Bebep Eka di yeah. Ridgeville Camp. Komplek Resort Dago Pakar nomor 28 Bandung. Iya. Yeah. Yeah. Ayo tuh pemirsa Balakutak, ini dia penampilan talent Ratna. Yang kedua dari MTM, Ratna Kitty. Kitty. Berem. Ya Allah, kemana wae atuh Neng, kulah. Abdi mah biasanya. Naon teh. Sapertos biasa kan abdi mah peka jalminanya. Mohon, mangga wae aang nyanggakeun gitu. Ayo atuh urang calik di balih dieu Neng. Urang calik di dieu Neng. Kang isin-isin, alhamdulillah, ya Allah, rezeki anak soleh, Beb. Mohon, sop, mangga. Damang, Neng. Alhamdulillah. Belum nih gelis. Anggap aja, kurang mah bubuk ranginang. Neng Kitty, di mana linggih, Neng? Di Cilengkrang 1. Caket atuh, sarang abdi. Kelak. Caket sarang abdi, iya kan di Cilengkrang hiji, abdi dicaringin, caket kan. Oh jauh. Ayo di Cilengkrang di mana eh? Heh, Cilengkrang di belah mana? Hah? Ujung Merung. Eh jauh. Ayo dia hayang pede. Hayang pede kan itu apa tempatnya ya gini. Heh, salah. Erek-erek Karis Pilkem WG Kalembang. Erek ngepi ya. Itu ngerakin di depan AWW mah tuh. Enak. So mau ngomong orang mau. Oh Cilengkrang. Kadang gak ngonaon eh? Pakai motor. Tega gitu ang, nganterkan Bali. Main, kayak mau nama, kayak grab gue gampang. Pamesan kan hunggu. Motornya tadi kan karena bagasi mobilnya gitu. Bener. Oke, Neng Kitty Taslami gabung di MTMT? Lumayan baru 4 bulan. 4 bulan, terus biasa naon Neng di dia? Ngorondang. Terus biasa ngorondang. Nyanyi, ya pastilah nyanyi mah mungkin udah bisa ya. Ang. Udah bisa apa? Kitty di sebelah Aang, dari tadi diliatin dia megagin perut nyeri beteng deket dirinya nges buru nyanyi. Lain itu kan kerenahan perut biar seksi, biar cantik. Kan, jadi gemper gitu kan ditanya ku Aang teh gemper jadi orang nyalingin. Justru beteng. Ini salah satu cara biar nanti dia nyanyi gak gemper, jadi diajak ngobrol dulu. Okay. Namanya itu ice breaking. Always. Oke. Oke, Neng Kitty baru nyanyi lagu naon Neng teh? Selalu rindu. Rasa Kak Abdi. Aduh, baru kenal loh udah rinduan Pak Miharsa nih resep. Rasa itu. Lain, Pak Miharsa siang murahan pisan ya. Kok gak ganggu kerduaan? Mau ngomong. Oh. Kang usaha? Buat seseorang pokoknya mah. Nyangga satu, yuk. Bye. Yuk sok nyanyi weh. Nyanyi weh sok nyanyi. Matakan hirup tong sok kageran ang. Datang sedikit tuh sedikit yuk jangan seseorang mbak. Hei dikit tuh dikit yuk cenah. Neng Kitty okay. Atau siap? Siap ya? Atau siap? Siap ya Neng ya? Oke sih pemirsa Balakutak ini dia talent yang kedua dari MTM Neng Kitty Ratna. Kitty. Oh iya. Ratna Kitty ang. Nyanyi. Dengan kok Neng. Entenya. Mohon. Jadi Ratna Kitty. Neng mah eta mah panggilan sayang we ka Aang gitu. Oh, nyao lain Neng aku mah manggilnya juga. Apa? Shanti. Bangeta ikut bisa nih. Melotot. Shanti. Bangeta ya Allah. Ya udah pemirsa Balakutak langsung saja kita lihat penampilan yang kedua kita ada Ratna Kitty dengan lagunya Selalu Rindu. Di Balakutak serunya tuh di sini. Di dalam hatiku
dalam ingatanku pagi siang dan malam aku selalu terbayang wajahmu duhai pujaan ku seorang rindu dan gelisah selalu saja datang bagaikan tiada waktu yang terbuang selalu ingin bertemu. Aduh, aduh.
Aang. Di mana Ari Aang Amang Gohay? Konsentrasi nonton di payuneun, ya ampun. Di belakang kamera tuh menih cantik banget gitu, beureum kumaha gitu ta. Buricak burino. Saur Aang cikan kumaha ieu si Neng cantik teh. Geus ah moal komentar. Pokoknya bagus banget, udah gitu menjiwakan ya. Menjiwai maksudnya. Tinggal nanti aja hasilnya dari follower, apa namanya viewers dari YouTube aja nih. Okay. Kalau misalkan nenek ini ternyata banyak followersnya, biasanya suka banyak yang viewersnya. Nah itu ketahuan. Dan pasnya juga banyak yang ngundang juga. Banyak yang ngundang juga. Upamitos jantan tong hilap kebalakutannya. Ya bener, tong hilap ya. Tong hilap. Oke, Neng mau kirim-kirim salam buat siapa Neng? Khususnya buat orang tua mungkin ya, buat mungkin. buat keluarga besar di Cilengkrang 1, Ujung Berung, khususnya buat Om Rega Suara. Oke, itu aja. Om Rega Suara geus kabogohna. Nyakeun bae teu naon da. Yakin. Nangan dinulain masih kena aya. Oh bukan. Bukan. Jadi Om Rega Suara itu mungkin salah seorang yang mengorbitkan. Mengorbitkan, labelnya merenyangnya. Ya benernya. Itu aja ya. Neng. Apa? Sedih ya kita mah gak ada yang mengorbitkan ya. Tenanglah sekerap lagi orbit kita. Ngeri. Atur nuhun, beda anturkeun. Makasih Neng Ri, Ratna Kitty. Biasa nyalira kan? Ya, sombong enak geus nyaho aya boga geus. Makasih ya. Bye. Ang. Ai. Aya hiji deui ieu Ang. Awewe hiji deui. Manya. Mudah-mudahan Ang sorangan Ang. Heeh. Erek moal. Mudah-mudahan. Erek moal. Ah, Ang mah kecewa. Kadang-kadang orangnya suka baperan, jadi lamun geus nyeri hate geus besok bebek we panggil. Yakin. Arang marek duduk di sini. Sate acan eta, sate acan dipanggil Ang. Nya. Iklan heula karunya tuh Ang. Oh, nya sok. Tong ka mana-mana pamirsa Balakutak, tonton teras Balakutak. Serunya tuh di sini. Bro, halus bro, halus, cicoga. Halus. Tiap hari gimbal. Kira-kira. Gimbal, Ang, gimbal buuk naceng. Mamen, geomen. Kan Ang, tadi Ang tekan terus kecewa. Kusah kuneng Ratna Kitty. Ratna Kitty. Aina ku abi dipasihan dan nulangkung cucu Ang. Manya, ayah. Tapi omat ulah diwadahan ku keranjang Ang. Baik dan Ang. Ayah, ulang sauran wanya Angnya. Ngarah teera teing mun panggil di jalan. Morika Damari, suara bilang yang ketiga nih. Ini teh sama Morika Damaris, cucu namina Ang Morika Damaris. Orang mana ada Morika Damaris teh? Bandung, atuh. Asli Bandung. Bandung. Eta sebelah mana Morika Damaris teh? Dari Bandung mah di mana mun teu ngaranna Asepnya Ujang. Siga Angge kan gitu kan, Mama. Mama Abdurrahman ngaran asli orang kan. Oke, inilah penampilan yang ketiga, kita ada Morika Morris dengan lagunya Kelangan. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tonton terus Balakutak, serunya tuh di sini. Hello.
Atosan, bari deui. Kita karek karek ngagoyang deui ah. Ah nah, atun teh kita tadi. Deui deui. Tadi ge sibuk ieu. Sibuk foto. Oke, pemirsa Balangku tak itu dia tadi, Mari. Naon Mari deui, emangna kueh Mari? Morika. Morika. Monika. Morika. Lagi pundung, hayu teteh. Nengku naon, Neng? Teteh jangan biarkan aku berdua. Lain eta bengi dipake wae jadinya. Eta intina mah angel jadi saya ngomong urangna. Anggap aja bubuk ranginang. Kasawios. Kakaren lebarannya. Nah gitu. Oke okay, Mariska ini bagus banget suaranya ya. Luar Morika. Biasa. Monika. Mori. Morika. Aang. Ges kenalan, ges panggih jengkolot macan apal keneh wae ngaran Aang. Ngomongnya kegorowokan itu bambang kadeh ngeharewas kan ada aneh. Oh eta mah hayang antel. Hayang antel. Ciksahan namite gitu. Kurang caket, Morika. Lamun tuh, lamun misalkan tekadannya kene, nacelina innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coy, coy. Eta teh ceuli daging jadi. Aksesoris. Aksesoris. Oke, Morika, beli balik itu salam, mangga. Ya mungkin salam-salam buat keluarga besar yang ada di rumah. Buat mamah, papa dan keluarga besar Cijanitri. Juga keluarga besar dari Sumedang gitu ya. Terus mungkin juga buat keluarga besar FKPM. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. PAMI juga mungkin. Iya dan ya dikumkeun lah semuanya nyah gitu ya. Kumaha neng kesan-kesanan neng terus tampil di Balakutak. Itu luar biasa banyak penyanyi yang pengen tampil tapi terseleksi kalau sama kita mah ya. Betul. Dep, ya? Kumaha tah ya terus parantos gitu. Tinggal gedein ke hari ke arah sep cenah.
Iya, alhamdulillah senang banget bisa tampil di sini Teteh AA gitu ya. Ya, mudah-mudahan Balakutak bisa terus eksis gitu ya, terus maju ke depannya, semakin jaya juga. Amin. Mudah-mudahan berserta AI Channel ya, ya. Iya, iya betul. Iya. Ini ya benar AI Channel. Oke. Atas gitu ya Teteh. Hatur nuhun. Mangga. Aduh resep pisannya. Jadi ini untuk pemirsa Balakutak. Yep. Kalau misalkan pemirsa Balakutak juga suka banget yang namanya nyanyi dangdut atau enggak pop Sunda gitu ya. Leres pisan. Biasa nanti nyanyinya di kamar cai gitu kan. Tapi kadang suka bingung juga Ang. Pernah ada teman juga yang ngomong kayak gini. Kumaha cenah? Atau dibalas wae cenah ku Instagramna Balakutak teh cenah. Boleh atau enggak mungkin bisa langsung gabung dulu sama mereka ya. Betul. Nanti sama mereka langsung ditujuin ke kita gitu ya Ang ya. Betul sekali. Jadi itu tes hampuraeun sanesna di abaikan tapi saking ku seueur nu lebet eta teh. Leres. Kesibukan kita pun juga lumayan bertubi-tubi ya. Iya, kita kan artis papan reklama ya. Lain deui. Gitu. Jadi kalau misalkan enggak ada waktu untuk mengirimkan atau mungkin juga bingung kayak gimana, mendingan langsung gabung aja di salah satu manajemen ya. Betul. Yaitu bisa gabung salah satunya di MTM Modern Management atau bisa di Komunitas Dangdut juga bisa. Betul. Ya. Bisa. Karena nanti kita akan berkolaboration. Okay. Kolaborasi lahnya. Gitu. Berkolaborasi bersama para komunitas di iChannel. iChannel TV Bandung. Oke, okay, Ang. Gak sih seratilahnya kita pengen minum-minum dulu soalnya ini suasananya dingin sekali kalau malam hari. Sorry, Ang minum-minum dulu. Saya mah sudah disediakan, Ang. Apa? Sudah disediakan tadi. Alhamdulillah peka sih Bapak Nadi. Apa isi Ami? Tuangan ayah, leten ayah. Ini alhamdulillah. Ayah. Nah. Tinggal nyomot itu ya Kak. Ayo bubuk ragaji yang. Udah pemirsa kita istirahat dulu sebentar. Dan kita akan kembali lagi nanti dengan dua orang penyanyi lagi yang belum tampil dari MTM Management ya. Dan tetap kemana-mana lah terus tonton Balakutak. Serunya tuh di sini. Assalamualaikum semuanya. Berlumur dosa.
tak mampu untuk menghindari, walau ku tahu kau wanita penghibur. Bagiku dirimu bagai mutiara, Tuhan merestui kita di ujung utara yang berlinang dosa. Ku datang mengharap sisa-sisa cinta. Aku tak peduli walau apa yang terjadi, hitam duniamu putihnya cintaku. Kasih. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Biasa di luar, biasa di luar. Gimana, gimana? Sudah seru, seru, seru? Tampil di sini? Boleh dikeprokan lagi dong, dikeprokan lagi dong. Biar semangat dong. Teman-teman MTM, ini luar biasa sekali ya malam hari ini, semangat banget. Dari penyanyi pertama sampai penyanyi keempat tetap standar, goyangnya masih on. Gile. Mereka kayaknya sudah terbiasa manggung, Ang. Sudah terbiasa kayaknya manggung, sih gitu. Jadi cara mereka menyanyikan lagunya juga terbiasa gitu ya. Merenah, senang gitu. Oke, oke deh Kang, bisa ada yang mau disalam-salamin, Mangga? Boleh. Salam-salam khususnya buat keluarga besar di Ujung Berung, keluarga besar khususnya The Balaga ya. Jadi selain saya bergabung di MTM juga bergabung di komunitas The Balaga. Terus buat keluarga besar dari Purnama Nada Entertainment dan khususnya buat MC Kota Bandung. Sudah Pak. Oke, okay, luar terima biasa. Kasih. Kang Iyaw, Kade Duhatunuhun, Mangga. Aduh. Kalau mereka bisa ya salam-salam, kita pun harus salam-salam ya, juga. Betul. Karena barusan pas ngecek WhatsApp dan Instagram, ternyata Murudul Ang. Murudul. Hoyong disapa, oh, hoyong disalamkan. Sok atuh Mangga, bebe pula. Anotos lami, tepenak serang pamiar. Mohon atas dua sasi, Ang. Dua sasinya? Dua sasi, Ang. Berarti ini sono pisan. Hati-hati di jaginya, beli keguguran. Astagfirullahaladzim. Ang bahasanya, ya Allah. Kesannya, teh Ang. Padahal? Ente, iya amit-amit ya. Oke, semuanya mau salam-salam juga nih untuk keluarga besar yang ada di Sariwangi yang setiap hari Sabtu sama Minggu juga selalu nonton terus Balakutak ya. Terus buat ibu-ibu arisan Jalan Jurang juga ya, selamat malam, selamat menyaksikan. Terus untuk keluarga besar dari dari toko Risa Rasa Cake and Bakery ya. Naon eta teh? Urang. Oh. Promosi setik banyak. Oh, bye bye teh naon asa kaasaan deh kuang. Siap kalem. Dengar cing cai. Buat semuanya pokoknya yang lagi tugas, yang lagi jaga toko, sing sehat, sing balager, sing panjang rejekina, teras sing payu weh pokoknya. Amin, amin. Pokoknya amon payu ke angka di itu sugan suguhan weh saloyang. Di antos ke syuting nama di soreang ya. Engke ke syuting nama di soreang. Oh mangga kumaha ulah mana weh abdi mah nya paprotnya. Terus asal satu lagi, kaharti. Satu lagi buat itu buat yang di Ranca Ekek. Oh. Tapi lupa lagi tadi siapa namanya karena di WhatsApp-nya juga enggak aku save nomornya, jadi enggak tahu siapa namanya. Silap tapi deh. Tapi katanya lagi nonton juga, hatur nuhun. Terus nyakseni. Terus Pami Aang mah kalau enggak sadayana fans Aang we lah anu sok nonton Balakutak. tong sedih. Haya setiap ketemu teh Aang Balakutak salam-salam ke abdi atuh gitu tah. Tapi apa asah jalanin nanti? Tapi sekarang ngeliat Aang kalau misalkan MC sekarang itu bawahnya itu Aang Balakutak. Terus gitu. Gantilah tong Aang Arman. Nah, mana tuh Aang Balakutak lah ya? Oh tuh mahal lah tuh, mau tuh mayar royaltinya kalau pak produser atau setiap di... Tapi kan di bawah aku Aang, tapi kan di bawah aku tapi Aang kudu ngagoyang wae di dinya teh atuh. Aang dagang nugget, kabawa Aang Balakutaknya. Enggak. So. Di semua pasar ya, pasar Majalaya, Soreang, Banjaran, Ranca Ekek, semuanya yang udah di
gerebek sama Aang kemarin ya. Selamat malam, lejeng nonton. Kan insya Allah Aang nyana kru sadayana di pasian nugget hiji ewang. Nyangke pala kotak dibawa kade itu kalemnya. Nugget namina gay boy. Nugget gay boy ku murah ya 10 ribuan. Baiklah, baiklah sama-sama kita juga punya usaha ya, ngeri cocok. Dari orang makan nama nage jelemanya butuh hirup. Betul. Balakuta ker syuting, ker tayang setiap Sabtu Minggu, Senin dibagi ke hari Jumat kan nganggur. Jadi jualan di pasar. Nah kita mah harus jadi orang multi talentan ya, jadi harus segala bisa gitu. Untuk itu budak mual hirupnya. Ya ada juga buat Bapak Rete yang suka nonton Aang OGE di Jamika, Beb. Oh Jamika. Mau bisa datang kan itu balakuta mah. Serin kunu nonton, jadi mau bisa usik. Lain kuk itu nak, seregang nak. Hese agus mobil. Hese agus mobil, berat. Orang ku konsumsian lagi kurun lagi gus temampu. Jadi hese gerak, jadi hese pokoknya gerak. Nontonnya buat Parete Isur, Naminate. Salam KBBB Eka, jana. Hatur nuhun Bapak, waalaikumsalam. Fans sajamikana, etama pokoknya matras. Oke kanggo warga di luar kota oke. Nya wilujeng nyaksian di teras balakuta kumaha? Nepi ka mana ka luar kota? Dugi ka Pangandaran aya anu nguhun komo di Ciamis maka abi nyebut aang gitu ta. Wow, eta teh jeung atuh bisa henteu. Da di Ciamis nya nyebut aa teh aang gitu teh. Oh aang, oh jadi mohon. Urang GR. Pas balik ka leuwih kieu teh lain ka urang, geuning ka Batur. Ka Batur. Oh pada nyebutna aa gitu. Jadi lamun di Ciamis manggilna teh lain aa, lain akang tapi aang. Aang, oke. Atau saang? Wilujengnya orang Ciamis sadayana engke tong hilap aang sareng BBBK ka ditu. Rek amang ke Pangandaran, rek Pangandaran, rek iya. Ngaliwatuhunggul. Masih ada satu penampilan terakhir yang akan menghibur kita di malam hari ini. Saat dan pastinya juga kita masih ada di Richfield Camp Komplek Resort Dago Pakar nomor 28 Bandung. Penampilan terakhir, terus iya, tong kemana-mana terus tonton balakutak serunya tuh di sini. Balakutak teka Ros Pranto tabu salapan kirang. Mohon. Kirang 15 menit. Kirang 15 menit kirang langsung lah. Berarti aya waktu skene kanggo urang muterkan klip ang. Leres. Mohon soalnya ya requestnya. Leres bisa jantan ayeuna teh alhamdulillah penonton balakutak teh pangenten hoyong nonton video klip dangdut anu nuju viral alias viral. Yep. Nuju hits banget. Okay. Soalnya serbisan lagu-lagu dangdut anu dijantankan hits ku nusanesna. Ya, kita juga kan sebagai insan perdangdutan ya. Asik, seganti insan muda. Dan pertelevisian nomor satu di Bandung ya. Mm-hmm. iChannel dengan program balakutaknya juga concern sama lagu-lagu dangdut, Beb. Betul. Iya, jadi kita akan putarkan mungkin satu atau dua lagu dangdut, video klip gitu. Yang ini requestan dari pemirsa balakutak. Tapi sebelumnya kita berdua mau pamitan. Sebelum pamit, kita mau coba ngasih informasi lagi kalau pengen tahu tentang Richfield Camp ini. Selain nanti pemirsa balakutak bisa langsung datang ke sini, itu juga bisa dilihat-lihat dulu seperti apakah gambar-gambarnya atau juga menu-menunya. Iya betul. Apa aja sih yang ada di dalam Richfield Camp itu, ini bisa langsung dikepoin di Instagramnya mereka. Itu di Richfield Camp 2018. Ejaannya gampang pisan, R-I-C-H. F-I-E-L-D-C-A-M-P 2018. Nah. Betul, di situ pokoknya lengkap. Banyak sekali Ang, jadi view-nya juga bakal tahu seperti betul. Apa, terus menu-menunya juga akan tahu seperti apa. Betul banget. Harga-harganya pun semuanya sudah ada di situ. Iya benar. Apalagi buat pemirsa balakutak yang selalu pengen Instagramable, kalau misalkan mau makan ya enggak? Mau kumpul sama teman-teman, mau ada arisan, mau naon terserah lah. Bisa langsung dilihat dulu dan ini bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk kegiatannya pemirsa. Betul sekali karena ini tempatnya sangat luas banget dan bisa dijadikan untuk wedding juga. Yeah. Atau gak misalkan mau merayakan birthday-nya juga gitu. Betul, boleh bisa langsung aja kepoin aja Instagramnya ya. Yes. Okay. Sama juga kepoin Instagram kita juga. Betul. Di @balakutak_channel atau di iChannel_TV_BDG. Lebih lengkap lagi coba di @aang_arma. Asal nanti orang terek eta heula gitu ang. Tapi heulaan ku ang. Tong hilap Instagram abdi ogenya. Yeah. Eka_beben. Setelah ini langsung follower kita banyak. Ey cucok. Tapi hampuranya hampura nah. anu dirinya teh kan sok aya post nate nolnya. Terus teh non follower. Jadi, followers nate nu teu warawuh teh. Hapunten ku abdi mah moal di confirm. Sami yang bikin dia sombong kalau gitu mah. Sombong orang mah. Soalnya Ang udah banyak kejadian Ang. Tuh. Kita juga mengingatkan ya untuk seluruh pemirsa balakutak juga untuk berhati-hati menggunakan media sosial ya. Ujung-ujung kita keluar iklan kecantikan.
di download. Pokoknya semuanya juga ya, harus berhati-hati dalam menggunakan ya, media sosial ya. Oke, okay, okay. Kalau gitu Ang Arman dan juga BBBK pamit. Sampai ketemu lagi di Balakutak minggu depan. Hanya di channel Warna-Warni Bandung. Balakutak serunya di sini. Video klip kita sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah, selamat malam.
Channel.